Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Chandra Otomotif. Di video kali ini kita kedatangan lagi Toyota Fortuner TRD 2019. Ini dari Bandung ya, yang akan kita upgrade jadi tampilan Fortuner GR Sport 2022 yang terbaru. Nah, ini muka bagian depannya mulai kita proses bongkar-bongkar ya. Nanti hasilnya seperti apa, jangan kemana-mana, ikutin terus proses pemasangannya dan proses selanjutnya. Terima kasih. Got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated. But that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated. But she's got me captivated, so the game, I'm gonna play it, yeah. She's got a body like a coke thing. She likes to keep the party going.
got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coke fan. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. When you're undressed, I heard you like to get away. I heard you like to stay out late. I heard you had a couple boyfriends. I heard they didn't treat you right. I heard you're hated by your girlfriends, 'cause all the guys want you tonight. Yeah. They say she's too hot, they say she's too cold. Where she came from, nobody really knows. They say she looks young, but say she acts old. From everything I've heard, she gets out of control. And all the boys say she was sent from the heavens. But I'm not too sure that this girl is a blessing. She's got the devil's eyes and they'll cut you like a weapon. She's stuck in my mind like a bad obsession. Got bad intentions. Got a body like a coke fan. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coke fan. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. Halo guys, kembali lagi. Nah, kali ini kita baru beres upgrade Fortuner TRD 2019 yang sudah kita upgrade jadi tampilan Fortuner GR 2022 yang terbaru. Nah, dan ini hasil setelah beres kita upgrade ya. Nah, mulai bagian depannya ini, jadi ini aja yang kita kerjain. Lanjut. Sorry, ada mobil dulu lewat. Nah, jadi part yang kita upgrade di Fortuner TRD 2019 ini, yang pertama ada headlamp. Jadi headlampnya ini udah pasti kita ganti jadi headlamp yang Fortuner yang GR. Dia dua fungsi, ada proyektor dan lampu alis. Dan list grillnya juga dia sudah warna black chrome ya kalau yang GR. Sama grillnya juga parnekel-parnekel semua dia sudah full black chrome. Dan di bagian atas ini listnya juga dia sudah warna yang abu ya kalau GR. Kecuali kalau yang TRD list atasnya itu dia warnanya warna merah. Nah, dan bagian bumpernya ini dia sudah lengkap dengan fog lamp. Di bagian koper fog lamp ini dia sudah ada list black chrome ya yang di bagian koper fog lamp. Dan di bagian bumper ini juga dia sudah dilengkapi dengan DRL. DRL yang LED ya, seperti ini. Jadi kalau di kita sudah pasti dapatnya kalau upgrade dapat yang LED. Nah, kita nyalain bagian headlampnya. Headlamp. Nah, jadi kalau headlamp pas pertama nyala itu dia proyektornya yang nyala. Kalau di tempat yang tertutup atau di tempat yang gelap, dia sistemnya auto ya. Jadi kalau di tempat yang terang, nanti yang nyala alisnya. Jadi kalau yang di bagian dashboard kena senter cahaya matahari, yang nyala alisnya. Yang proyektor ini dia mati, jadi gantian dia. Sesuai cahaya matahari yang menyenter ke bagian dashboard. Seperti itu. Dan di bagian fog lampnya juga kalau yang terbaru sekarang dia sudah full LED ya. Jadi fog lampnya juga sudah LED, lebih terang dari yang sebelumnya. Karena yang bawaan PRJ kan fog lampnya masih yang bolham halogen. Masih yang bolham halogen. Kalau yang GR sekarang kan dia sudah full LED. Nah, dan di bagian DRL ininya juga dia sudah LED ya. Sudah LED, dan DRL ini dia bisa dua fungsi. Jadi kalau lampu malam nyala putih seperti ini. Kalau sen. Nah, jadi kalau sen, sennya running. Sebenarnya kalau asli GR itu sennya yang ngedip biasa. Nah, kali ini kita upgrade DRL-nya ini kita pasangin pakai yang punya Legender. Jadi sennya udah sen running.
upgrade di kita itu bisa pilih ya untuk bagian DRL bumper bawah ini, bisa juga pakai yang running, pakai yang legender seperti ini, bisa juga pakai yang deep biasa yang bawaan Fortuner GR. Cuman kebanyakan sekarang aslinya Fortuner GR aja pada digantinya yang running seperti ini, jadi nanggung ya. Jadi sekalian upgrade, sekalian full running. Nah, jadi seperti itu. Dan di bagian semuanya sudah full blackroom ya kalau Fortuner yang GR terbaru. Nah, dan di bagian bumper depannya itu dan belakang dia sudah dilengkapi dengan body kit GR. Jadi body kit itu yang nempel di bagian bumper nih, yang seperti ini. Yang lagi kita lakban untuk sementara. Ini namanya body kit ya. Jadi kalau untuk upgrade seperti ini, kita sebutnya sih paket full upgrade depan belakang komplit sesuai Fortuner GR. Jadi di luar pelek, talang air, stiker body. Jadi kalau yang 3 item tersebut tambahan, beda lagi paketnya. Nah, jadi bagian depan itu seperti ini ya untuk penampilan setelah kita upgrade jadi Fortuner GR. Kita ke bagian samping aja. Jadi ke bagian samping ini kita ada tambahan pemasangan LED sensepion yang running. Jadi yang aslinya Fortuner 2016 sampai Fortuner 2022 sennya masih yang ngedip ya, masih yang sen ngedip biasa. Jadi sekarang kita ganti yang running. Ini peleknya juga masih yang TRD ya, TRD 2019 kotor, karena dari Bandung langsung ke Jakarta untuk upgrade jadi tampilan GR. Nah, ini juga kita ada tambahan stiker body yang original GR seperti ini stiker bodinya. Jadi stiker body yang bawaan TRD-nya itu kita lepas, jadi kita ganti pakai stiker body yang bawaan Fortuner GR. Jadi tampilannya seperti ini, lebih keren ya. Kalau untuk talang airnya modelnya sama seperti TRD, cuman bedanya itu dia ada tulisan TRD, kalau GR ada emboss GR-nya. Jadi bedanya cuma itu aja. Kita ke bagian belakang. Kalau bagian belakang sih yang diganti sekitar 3 atau 4 item lah yang kita ganti. Yang pertama ada stop lamp. Jadi stop lamp ini kita ganti pakai yang punya legender yang sennya running. Untuk stop lamp ini modelnya sama seperti Fortuner 2022. Tampilannya juga sama, yang membedakan cuma di bagian sennya aja. Stop lamp nyalain. Lampu malam. Nah, jadi kalau stop lamp yang legender sennya running. Kalau asli GR, sennya ngedip. Bedanya cuma itu aja, kalau bentuk dan tampilan sama. Nah, selain itu, terang lit yang di bagian belakangnya juga kita ganti pakai terang lit yang warna black chrome. Yang aslinya PRJ itu masih yang chrome terang ya, seperti yang di logo Toyota ini. Jadi kita ganti yang warna black chrome, lebih keren banget. Jadi ini udah sepaket. Sama emblem TRD yang di bagasi itu kita juga ganti pakai emblem GR Sport. Nanti ini juga kita tambahin emblem 2,8 ya. Nanti 2,8 yang nyusul. Nah, sama di bagian bumper itu kita tinggal tambahin aja body kit GR. Kalau untuk bumper belakang tampilannya sama. Jadi yang membedakan itu cuma di bagian sensor aja. Kalau yang aslinya GR kan sensornya udah rata. Kalau untuk PRJ kan sensornya dia masih timbul keluar ya dari Fortuner 2016 sampai Fortuner 2020. Kalau untuk bentuk ukuran bumper belakangnya sama. Jadi kita tinggal tambahin body kit yang nempel di bumpernya aja. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya. Kalau untuk talang air, stiker body sama pelek itu di luar paket yang depan dan belakang itu. Oke ya, yang mau upgrade tampilan Fortuner PRJ dari 2016 sampai Fortuner 2020, pengen upgrade jadi tampilan Fortuner TRD 2021 atau GR seperti ini, bisa langsung hubungi nomor saya yang di video di bawah ya. Atau bisa cek juga Instagram saya, Auto Aksesoris Mobil, Instagram juga ada di bawah. Banyak sampel-sampel yang sudah kita upgrade atau yang sudah kita pasang aksesoris ya di Instagram saya. Jadi kalau untuk update itu yang lebih cepat, pertama saya update di Instagram dulu, baru saya update ke YouTube. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Chandra Otomotif. Terima kasih.
Yeah.